back to my YouTube channel. Okay, sabar-sabar. Sebelum memulai video kali ini, aku harus nyapa kalian dulu. Okay, hari ini aku bakal buat semacam girls day out sama teman-teman aku. Dan kalau kalian tahu, ini mendadak. Jadi ini vlog kita lagi di Cibubur. Kita lagi mau makan jaket ya. Ini kan bagusnya nggak ada lagu di sini, jadi aku nggak pernah kopi kan. Coba sambil lihat aku kan jadi asik. Misal kamu nggak kelihatan. Sengaja. Oh sengaja. Dia nunggu makanan yang lain juga. G. G ya. Bisa ibu. Loh, temen aku. Ya, lihat sumpit aku masuk sini. Oh iya, rasa Milo. Nah. Ini kayak telur Nemo enggak sih? Iya kan? Yang kata ini. Iya. Persis kayak Nemo. Gisel hilang. Iya, tidak tahu kemana. Adalah. Oh yang lagunya JKT kan? Iya. Yang berubah transformasi. Soka tidak, Uka belum. Lu. TO, TO. Belum. Masa. Ya udah. Nanti depan TO lagi. Demi apa? Iya. Aku belum loh, nyantai banget. Tapi teman gue yang mandiri juga ya. Ada di Cima. Kamu udah makan belum tadi? Oh, belum. Kenapa gak mesin nasi banyak? Gue emang tipe yang gimana ya? Makannya dikit. Makan dikit kenyang? Iya. Tapi kayak cepet kenyang, cepet lapar. Bisa dilihat setelah kita menghabiskan makan, kita tuh langsung jalan. Karena emang agendanya hari ini tuh cuma makan dan nonton film aja sih. Ih, nanggung. Untuk bertiga. Masa ini berempat? Berempat. Ya, cukup gak sih? Cukup. Kita menaiki eskalator lagi bertiga loh. Antara iseng sama aneh-aneh aja gitu, satu untuk bertiga. And now, sekarang aku mau nonton Kukira Kau Rumah deh kayaknya. Karena kayak lagi booming banget kan, kayak kepo. Pokoknya ini bakal seru banget. Tapi katanya itu diundur lagi gak sih filmnya? Terus kita nonton apa guys? Tentuin aja dulu. Mat, kenapa pindah? Salah, gue komedian malah ngecat orang. Teman-teman, karena pertama gak boleh di videoin. Terus juga kalau misalnya komedian tuh kayak HP aku jadi terang banget kan. Jadi aku fokus nonton film. Dan sekarang udah selesai. Ya ampun, ini tuh filmnya seru banget. Kayak ada beberapa hal yang relate banget gitu lah. Dan sekarang ngantuk. OMG. Kerjaan kita cuma makan dan nonton doang loh. Nah, habis ini aku berpencar sama mereka.
aku mau pergi sama keluarga cari makan lagi guys. Tapi kalian harus tahu kita ke tempat favoritnya bapak-bapak se-Indonesia, yaitu Ace Hardware dan Informa. Gak perlu heran, gak perlu heran. Emang tujuan pertama tuh selalu kesini loh. Halo bapak, kita lagi di mana nih? Lagi nyari panci. Panci. Kerjanya mama nggak ngerti lagi deh. Tuh. Aku nggak ngerti gunanya apa. Oh iya, buat tugas ya. Nih guys, kalian lihat tempenya, tempenya, pancinya. Kayak ini tuh bahas cuma buat kayak gitu doang loh, buat tugas doang nih. Terniat deh mama doang emang. Nah, setelah membeli panci tadi, kita lihat kesukaannya papaku adalah lihat TV. Karena dari kemarin tuh papaku mau nyari TV yang segede gaban. Gak tahu loh buat apa, gede banget. Ini mah. Ceritanya buat ngambil tempenya. Rp90 ya? Murah itu. Ini kayak karet nasi gak sih? Mirip gak sih? Mirip lah. Jujur lagi banget guys, aku paling suka ngenalin barang lewat bahannya. Kayak kerasa, oh ini halus, ini kayak kasar, gimana sih ya pokoknya begitu. Taruh makan situ aja. Maaf guys, ada adekku tadi loh. Sekiannya banyak motif, yang paling lucu tuh yang gambarnya gak ada. Kayak bocahan polos banget nih gitu. Pak, kita beli kayak gini pak buat di ruang TV pak. Ini. Oh ini yang waktu itu Nindi mau beli bukan sih? Bukan ya? Apa? Enggak, kita mau beli yang ini. Sabar. Kemarin kita kan mau beli ini. Dudukan ini. Ini muka Nindi. Sukamu. Ya gitulah, kalau mukanya persis biasanya malu-malu. Semua. Ow. Oh ini loh. Ya, ini bukan yang itu. Di kursi, kamu jadi kalau makan gak melorot. Karena kita semua udah belanja, so now sekarang kita mau ke kasir dan mau ke seberang, yaitu ke the mall. Seperti biasa, kita harus isi perut biar kenyang. Saatnya hatiku membara untuk memesan semua makanan. Padahal tadi aku habis makan, tapi aku tuh laparan. Oke, di sini aku kayak pesan ramen gitu loh. Tapi maaf guys, aku lupa namanya. Pokoknya ini tuh enak banget dan kayak pokoknya enak banget. Selamat makan. Aku nggak tahu makannya. Sambal. Apa ya? Tapi sih ya. Buat makanan pertama udah habis. Aku tinggal nunggu satu lagi karena aku lagi pesan sushi. Jadi aku tuh makan habis 2 porsi ya. Biar perutnya baru kenyang. Gemoy kita sama. Emang gak nih rasanya? Cobain aja. Pedasnya tapi enak ya nih. Misalnya pakai ini loh. Ambil satu, pakai ini ya. Aku gak suka. Ini aku minta dua-duanya. Boleh lah, boleh. Jadi ini hasil tampok. Kali lagi. Gak apa.
aku bakal lanjut ke Mr. DIY. Ini cuma iseng-iseng aja sih, yang karet rambut, yang kabel mah papa aku gak ngerti. Oke, setelah itu kita melihat durian kesukaannya Papi Shark, dududududu. Nah, di sini itu durian apa aku juga gak ngerti, semuanya bentuknya sama. Emangnya sama, masa beda? Kelihatannya fresh banget gak sih? Cocok banget kalau misalkan jadi salad. Yap, ini menemani papa memilih. Iya, lama sekali guys. Terima kasih guys, ini lama sekali guys memilihnya guys. Saya pegel guys. Oke, saatnya kita berpindah haluan melihat jeruk. Jeruknya gembul. Ya, oke. Akhirnya kita ambil juga buah-buahannya. Lalu ke kasir. Yap, setelah semuanya kita lihat sudah ke kasir dan semuanya, saatnya kita pulang. Dan habis itu kita beli Jeko juga buat nyemil-nyemil di rumah. So, sampai sini aja vlog aku. Kalian jangan lupa kudu subscribe, kudu like, kudu komen, and kudu share ya. See you teman-teman. Dadah.